Lagi di channel musik Pesta dan Budaya Flores. Oh ya guys, hari ini ada upacara adat dari Sangadeto, acara Woe. Nah, Woe di sini tempat tinju adat, tapi kita cek sebenarnya acara Woe sebenarnya aktivitasnya apa sih? Yuk ikuti penelusuran tim YouTube. Ini guys, acara adat Woe pembuat buat ketupat ya. Jadi acara ketupat adat. Jadi hari sebenarnya hari ini kita akan apa? Bukan ada acara tinju tapi ini malam Woe. Ini malam Woe. Woe. Berikut kita dengar Bapak Ketua Adat nih. Kok kubu. Oh nah. Kok kubu. Terus kena ini tahu tidak tinju. Iya. Yeah. Nah, hanya sebatas kopi kubu. Oh begitu. Kopi kubu kasih makan yang mau ya. Ada dari setiap apa? Rumah pokok. Enggak, rumah pokok dan juga bagi penggarap datang waktu anuman. Oh itu. Jadi tujuan acara ini pertama untuk kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Terus ada ini para penggarap datang itu waktu anuman. Waitua anuman mereka bawa moke dan ayam ya. Ayam di rumah pusat. Di rumah pusat. Jadi untuk Sangadeto sendiri kita memiliki 7 berapa rumah pusat ya? 7 rumah pusat. Jadi kegiatan ini untuk semua anggota masyarakat WAR. WAR wajib. Wajib. Setiap rumah harus bikin ketupat syukuran. Oh begitu. Syukuran setiap tahun. Nah, apa? Ini ada padi jagung itu. Oh begitu. Tapi sebelumnya ada OU itu bagaimana? OU itu maksudnya di makanan kita dulu kan dari ubi. Makanan pokok. Dari dulu ada ini ubi tadi. Oh begitu. Sekarang sudah ada beras, jagung. Dan lain ubi-ubian. Dulunya ubi saja itu. Jadi ubi. Ritualnya tetap ubi ya. Tetap ubi di dalam rumah. Ini tahun kan tidak dari tinju karena masih ada kematian. Di rumah pusat itu yang ada kubu. Oh begitu. Sekarang orang di setiap rumah pusat ada kubu. Kubu ya. Kubu artinya? Kubu itu mengingat kubu nenek moyang kita dari dulu. Ya. Tidak sembarangan kubu. Oh begitu ya. Itu. Sudah ya. Dia sudah bisa ratusan tahun kubu. Tidak hanya khusus laki-laki yang bisa lihat. Oh begitu ya. Perempuan tidak boleh melihat itu kan ada dia punya tempat yang tersembunyi. Tersembunyi. Iya. Perempuan tidak boleh lihat memang. Oh begitu. Itu nanti sudah bentar malam atau cuci dan kok itu cuci dengan moke. Tuan yang moke. Iya. Nanti bakar dengan darah ayam. Iya. Setelah itu baru. Baru ada acara di dalam di Mataraga. Mataraga itu berarti di Mataraga di Duke. 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 Mataraga kalau ke daerah Mataraga kalau di gereja itu tabernakel adat. Di rumah besar kalau di gereja ya tabernakel. Oh iya. Cuma ada ya Mataraga. Mataraga. Oh ya. Begitu. Terima kasih Bapak Yakim telah memberi kami informasi tentang kegiatan WAR hari ini. Dan juga acara kopi kubu yang dilakukan kan malam ini ya. Ini juga ternyata kopi kubu berarti mau melihat kembali menghormati. Itu kan nenek moyang. Dan hanya orang laki-laki yang bisa melihat nenek moyang terdahulu. Itu kalau di gereja kan jalan. Iya. Itu nanti ada saat-saat tertentu. Iya. Nah itu kalau ini hanya yang bisa lihat laki-laki. Perempuan tidak bisa. Hanya melihat itu piala itu. Melihat itu kubu tadi. Kubu tadi. Nah, yang tersembunyi di Mataraga tadi. Mataraga tempatnya itu. Oh begitu guys. Oh guys di channel ini guys
ternyata ini Bapak Yakim nanti malam melaksanakan acara ritual kopi kubu. Dia akan melihat piala tersebut, piala adat. Jadi beginilah tradisi nenek moyang di masyarakat adat di Sengadeto. Itu guys, terima kasih Anda telah menyaksikan channel ini. Tahun depan kemungkinan ada tinju, ya, kalau tidak ada halangan. Ada halangan kematian dalam rumah kita, ya itu tadi. Oh ya guys, terima kasih guys. Inilah acara ritual adat saya berada di rumah pokok nih guys. Jadi saya langsung dengan pemuka adatnya, dia sudah informasikan kepada kita. Semoga berguna untuk masyarakat adat WR khususnya dan pada umumnya masyarakat ngada tentang acara WE setiap tahun reba. Atau reba, reba dalam masyarakat adat ya, reba are, reba are. Reba are. Ya, kalau jadi Bejawa reba Bejawa, tapi di sini juga memiliki reba, karena menghormati, sama-sama menghormati ubi. Ubi. Iya. Makanan. Makanan. Oh ya guys, terima kasih guys, saya telah mendesui rumah pokok. Ini laporan untuk hari ini. Selamat merayakan pesta adat WE. Thank you.